Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube aku, Hakam Official. Okay guys, pada video kali ini kita akan buat sikit unboxing, iaitu dua Beyblade. So ni dia, Random Booster Vol 14. Okay guys, kita ada dua. Satu Korea version, satu lagi Japan version. Okay, jom kita mulakan. Jom. Okay guys, ini dua-dua Beyblade aku. Okay, ni semua ni aku beli kat KL. Okay, KL. Satu ni Korea, satu lagi Japan. So ni aku beli kat Toys R Us, RM42.90. Yang ni pun sama, Ion, RM42.90. Okay guys. So yang aku akan tunjuk packaging Korea version dulu. So ni adalah brand Takaratomy B132 Random Booster. Okay, dekat depan kita ada beberapa Beyblade. Okay, Springer Requiem, Z Achilles, Legend Springer, Longinus Calimera, so Winnie Valkyrie Gold punya. Wih, cantik tu. Dan dua ni aku tak kenal, tiga ni. Okay, aku tak tahu gila. So ni belah kiri dia, dan ni belah kanan. Okay, so ni dia belah belakang. Okay, tak ada benda special sangat. Okay, Korea version, Japan punya version pula. So sama je, dua-dua je. Cuma dia ada punya tulisan bahasa dia. Tetap aku tak faham juga. Okay, so dia tulis apa, Dragon Fang. So ni lah Dragon Fang. Nampak yang dia lain tau, dia dulu lain. Yang price bay dia dulu lain. Yang lain semua sama lah. Okay, okay guys, tak buang masa, jom kita buka. So ni aku dah buka lah sebenarnya. Aku nak tunjuk kat korang apa yang aku dapat. Okay, tapi aku belum buka dia punya ni lagi tau. Cuma aku buka dalam dia je lah. So jom kita buka. Okay, so ni packaging dia. So ni aku dah buka dah. So ni tak ada stiker lah. Ni tak ada stiker lah. Kalau yang jenis macam ni dia ada stiker. Tapi yang ni tak salah aku dapat spring gun kot. So kita dapat This 7. Oh, not bad. This 7. Apa kan ni, aku lupa lah. Cik lupa apa kan. Okay, ni adalah absorb. Okay, absorb. Okay, ni absorb. Dan layer dia adalah, okay, ni layer dia Springer Requiem. Fuh, boek, boek punya. So ni maksudnya ray kedua lah aku dapat ni. So ni ray kedua. Okay, ni dia Springer Requiem. So aku dapat, oh shit. Oh, like this. Okay, ni. Okay, ni tak salah aku right spin lah. Dekatkan sikit. So dia right spin. Okay, dan pasang. So ni dia guys, Springer Requiem Black. Aku pernah unboxing kau yang tu. Dia berkenaan dengan ni lah. Dia aku tunjuk eh. So ni aku dapat ni. Ha ni lah. Dia kalau dapat yang kali hitam, tapi dia punya ni putih tau. Tip dia punya tepat ni lah. Tepat yang tukar-tukar arah ni, dia putih. Tapi kalau yang jenis macam ni, kalau dapat yang putih ni, yang dekat price yang dalam ni, kali hitam ni, itu paling rare. Saya nak dapat. So yang ni senang juga lah, nak dapat lah. Tapi bila nak cari, susah sikit. Okay. So ni pun luck aku lah. Itu aku jerit tu kat kereta. Gila kan. Aku jerit gila kat kereta. So ni dia guys, price bay. Price bay dah sangat. So aku dah completekan dah aku punya spring gun. Tapi belum lagi lah. Ada yang belum lagi. So yeah, jom. Next adalah, so ni next. Okay guys, ni yang next pula. Ni adalah Japan version. Okay, kita buka, kita akan dapat apa. So kita dapat spring gun juga. Spring gun, Legend spring gun. Okay, lah aku asyik dah dua kali, dah tiga kotak dah aku buka kan. Aku beli dua dekat Toys R Us. Dua dekat Toys R Us. Satu lagi dekat Ion ni lah yang aku cakap eh.
Yan. So ni aku dapat benda sama. Okey. Peringgan. Aku tunjuk ke orang. Okey guys, ni yang price yang aku dapat, okey. Ah, dua kotak. Dua kotak saja. So yang ni lah aku cakap kan dapat dua kali. Oh, lemak jatuh lagi. Shit. So ni yang dapat dua kali ni. Hidup aku sini dapat sepinggan. So dia bagi dis lah, dis nombor 5. Okey, 4 bintang. Dan ni lah frame. Frame dia aku tak tahu. Okey, tapi macam pernah dengar, macam pernah nampak ada frame ni lah. So driver dia adalah internal. Okey, dekat dengan Cosmo Velk, tak salah aku. Dekat random booster buat apa lah. Biji dia punya warna dia, warna oranye dia. So jom kita pasang. Okay, pasang. Pasang. So ni, ini left pin eh. So left pin. Ui, agak cantik tu colour dia. Kau tengok colour dia. Ui, nampak nice lah. So ni pinggan. Dia pun boleh tukar dua mode juga. Ini lebihkan kepada defend lah. Okay, kau tahu tak sebab apa dia pakai ni? Sebab dia lagi senang nak absorb. Absorb. Okay, nak absorb punya daripada rubber ni. Nampak ni, aku tak buka lagi tau. Nampak ni, clean lagi. So ni nanti aku nak buat hiasan lah. Okay, sebagai collection aku. Ada, kan ada tiga kan, tiga jenis bear ni. So okay guys, tu saja guys. Mari kita battle. Jom kita mulakan. So guys, stadium dah tersedia dan aku menggunakan launcher ni supaya korang kata kan tak adil lah apa kan. Maksud tu aku buat combo, tiga jenis combo tu. So aku pakai grip ni. Okay, lebih selesa. So aku akan lawan dengan stock combo aku. Kita ada wallbox. Okay, oh adil kan. Version sama. So kita ada Z Achilles dan kita ada Excalibur. Okay, ni fake lah. Driver ori dengan ni pun ori. Aku pakai ni sebab so dia nampak macam target kan, target Excalibur sendiri ni. Free 3 dia. So first bear lah kita akan lawan dengan wallbox versus spring gun. Okay, spring gun. Spring gun right speed. Tak salah aku. Okay, jom kita start. Okay guys, 3, 2, 1, go shoot. Okay guys, cantik baik warna dia. Tak boleh belah tu warna dia. Nampak gila kali hitam. Okay, ni test battle saja. Okay guys, spring gun menang. Sebab memang lah spring menang. Sebab ni plastik kan. So next adalah apa ni, legend spring gun. Okay, jom kita battle. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Okay, repeat lah guys, masuk gongkang pula. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Okay. So, legend spring gun ni aku belum ada. Ni buat first time aku ada. Buat malu weh. So, legend spring gun lah. So, next adalah Z Achilles versus Spring Requiem. Okay, jom. Okay, jap. Betul, 3, 2, 1, go shoot. Ini mesti agak ganas ya. Gila lah. Smooth ya, dia attack. Memang, aduh lah. Okay guys, Spring Requiem menang. Next adalah kita lawan dengan Laser Spring Gun versus Achilles. Jom. Okay. Dia tak sesuai, dia jadi dikat. Wow, burst. Sama burst. Repeat. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya Z Achilles menang. Next adalah kita akan lawan Excalibur. Jom. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya diam je. Lebihkan stamina. Oh,
menang dengan sangat mudah. Okay, seterusnya kita akan lawan dengan Legend Spring kan, jom. Okay, 3, 2, 1, Excalibur menang. Power gila. So guys, itu saja guys. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share video ni, okay? Dan bye, stay tune. Assalamualaikum.